Antony bisa berikan 4 hal yang dibutuhkan Manchester United. Manchester United lega, Erik ten Hag juga pasti lega. Sebelum bursa transfer musim panas ditutup, Antony berhasil diamankan dari Ajax Amsterdam. Jelas saja lega, karena pemain berusia 22 tahun itu sudah hampir 2 bulan diminati Man United. Ten Hag sudah terlalu percaya dengan kemampuan Antony. Selain itu, ex-pemain Manchester United Owen Hargreaves mengatakan Antony bisa memberikan banyak hal yang dibutuhkan Man United. Setidaknya ada 4 hal yang bisa diperoleh dari sang pemain. Di antaranya adalah gelontoran gol dan assist, hiburan di lapangan, serta pressing yang disesuaikan dengan filosofi sepak bola ala Ten Hag. Bagi Hargreaves, Antony adalah pemain yang sudah teruji. Sama seperti kebanyakan pemain berbakat dari Brazil lainnya, bahwa Antony bisa melakukan hal serupa. Ini adalah pemain Brazil yang sudah teruji bakatnya. Dia akan membawakan hiburan, gol, dan assist. Hal yang saya rasa tidak banyak orang tahu soalnya adalah dia sangat brilian saat melakukan pressing di lini depan. Iya, dia bisa menginisiasi pressing. Dia juga pemain yang kreatif. Saya rasa penggemar Manchester United akan mencintainya. Lagi pula, mereka sudah membayar banyak untuknya. Jadi saya pikir dia adalah pembelian yang fantastis. Dia pandai melakukan trik dan punya kreativitas. Tetapi dia punya sikap yang jelas. Dia bersedia memenangkan bola di lapangan yang akan menjadi hal yang paling utama di sistem Ten Hag. Katanya. Lawan Arsenal, Manchester United tidak bisa diperkuat 3 pemain ini. Manchester United akan menggelar sebuah laga akbar di pekan ke-6 Premier League 2022 yang disiarkan SCTV, Moji, dan Video.com. Setan Merah akan menjamu Arsenal di Old Trafford. Arsenal bukan lawan yang sembarangan. The Gunners saat ini berstatus sebagai pemuncak klasemen setelah tim asal London Utara itu menyapu bersih kemenangan di 5 laga perdana EPL 2022-2023. Jelang laga ini, Ten Hag menyebut MU tidak bisa tampil dengan kekuatan terbaik mereka karena ada 3 pemain mereka yang kemungkinan absen di laga ini. Dalam jumpa persnya baru-baru ini, Ten Hag menyebut bahwa 2 fullbacknya, Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka, bakal absen di laga ini. Ia menyebut kedua pemain ini masih mengalami cedera dan kecil kemungkinan bisa bermain di laga ini. Saya rasa cukup sulit untuk memastikan kondisi Luke Shaw dan Aaron. Apakah mereka bisa bermain di pertandingan akhir pekan ini? Saya bisa memastikan Anthony Martial tidak akan terlibat di pertandingan hari Minggu nanti. Untuk kapan ia bisa kembali, saya belum bisa memastikannya. Ujarnya kepada MU TV. Viral Antony disebut titisan Ronaldo di Manchester United. Kedatangan Antony ke Manchester United disertai kehebohan karena ia melakukan aksi seperti yang pernah dilakukan Cristiano Ronaldo saat muda. Saat baru diperkenalkan sebagai pemain Man United, Antony menunjukkan kemampuannya mengontrol bola sambil berputar 360 derajat. Bola sama sekali tidak terlepas dari penguasaan Antony. Ternyata, aksi tersebut juga pernah dilakukan oleh Ronaldo. Dalam video lawas yang beredar, Ronaldo juga pernah melakukan gerakan 360 derajat dengan sama baiknya. Salah satu akun yang membandingkan aksi Ronaldo dan Antony adalah akun bernama Uday Fruitful. Komentar pun membanjiri video tersebut. Saya rasa kita telah mengontrak titisan Cristiano Ronaldo, tulis salah satu pengguna Twitter. Namun di antara banyak pujian, ada pula yang memperdebatkan soal gerakan tersebut. Gerakan 360 derajat itu sendiri sudah lekat dengan Antony karena ia sering melakukannya dalam pertandingan. Secara logika, itu bukan skill Antony bila Cristiano Ronaldo melakukannya sebelum dirinya. Bintang PCV Cody Gakpo, saya kena PHP Manchester United. Penyerang PCV Eindhoven Cody Gakpo mengira dirinya akan hijrah ke Manchester United musim panas ini. Namun ternyata ketertarikan Derek Devil tidak menjadi nyata. Winger timnas Belanda tersebut dikaitkan dengan MU yang memang berusaha mempertajam lini depan mereka sebelum akhir bursa transfer. Gakpo pun mengaku bahwa hengkang ke Old Trafford sempat menjadi opsi serius baginya. Sayangnya Man United yang ia klaim tertarik mendatangkan dirinya tidak menyeriusi ketertarikan tersebut dan Gakpo pun akhirnya menetap di PCV. Di awal jendela transfer, Man United melayangkan ketertarikan, tapi tak terlalu ngebet.
Jadi, saya menunggu sebentar dan saat batas akhir mendekati, sinyal mereka semakin positif. Saya mulai mengira bahwa transfer ini pada akhirnya akan terwujud. Lalu ketertarikan MU pudar pekan lalu. Jadi, sepanjang berusaha saya bekerja demi itu, tapi lalu semuanya pudar. Jadi, pekan lalu saya membatin, apa langkah yang tepat setelah ini? Saya berbicara dengan klub-klub lain, klub-klub Liga Premier Inggris, yang bisa menjadi langkah bagus. Tapi ada faktor lain yang harus dipertimbangkan, seperti Piala Dunia. Manchester United pinjam Martin Dubravka dari Manchester United. Manajemen Manchester United Kamis 1 September malam waktu Indonesia Barat meresmikan peminjaman penjaga gawang Martin Dubravka dari Newcastle United selama satu musim dan akan menjadi pelapis David De Gea. Manajemen Setan Merah dikabarkan harus merogoh kocek sebesar 2 juta pound sterling untuk meminjam Dubravka. Tapi Man United memulai opsi mempermanenkan Dubravka dengan nilai 6 juta pound sterling jika sang pemain mendapatkan menit bermain yang cukup serta memperlihatkan performa gemilang sepanjang musim. Bergabung dengan Manchester United adalah momen spesial dalam karir saya dan saya tidak sabar untuk memulainya dan membantu tim mencapai ambisinya. Saya bergabung dengan beberapa kiper yang luar biasa dan banyak pengalaman di Liga Premier. Saya tahu kami akan saling mendorong dan mendukung satu sama lain untuk menjaga standar kami di level tertinggi. Kesempatan untuk bekerja dengan David De Gea bersama Tom Heaton adalah salah satu yang saya nikmati. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang di Newcastle United, terutama para penggemar, untuk banyak pengalaman hebat selama 6,5 tahun terakhir. Saya menikmati setiap menit saya di sana dan membuat kenangan yang luar biasa untuk dilihat kembali. Fokus saya sekarang adalah membantu Manchester United dan kita akan melihat apa yang akan terjadi ke depannya setelah saya memberikan semua yang saya miliki musim ini.